Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan nikah serta menggalakkannya, mengharamkan zina serta menjanjikan akan diseksa bagi siapa yang melakukannya. Dan jangan kamu hampiri zina. Sebab zina itu merupakan perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Dua tiga kucing berlari. Kucing lagi. Mana nak sama si bak belah. Sementara saya gah diri di sini. Jangan lama-lama. Nanti abang pulang. Cha cha cha. Ya Allah, limpahkanlah lembayu rahmat dan rahimu kepada pasangan raja sehari yang kami raikan pada hari ini. Sesungguhnya pernikahan ini satu ikatan suci dan luhur, ikatan yang menyatukan dua hati yang berbeza fitrah dan nalurinya. Maka kau peleralah ikatan ini dan kurniakanlah kepada pasangan ini, ya Allah, anak zuriat yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, ya Allah. Jaga pandang kami dengan pandangan kemurkaanmu, ya Allah. Berkahwinlah kamu dan janganlah kamu bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak gemar sama ada lelaki dan perempuan yang hanya berkahwin kerana hendak melepaskan nafsunya dan bersuara-suara. Dan sabdanya lagi, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Maksudnya, berkahwinlah kamu akan perempuan-perempuan, kerana sesungguhnya perempuan-perempuan itu boleh mendatangkan keberkatan pada harta. زوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. محمد أمير الأشرف بن إلياس. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nurul Atikah binti Samuri yang berwakil wali abang kandungnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Nurul Atikah binti Samuri dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah. Sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Para teramu teroja memandang, kedap mempelai ke arah gembira. Orang ke laut menyalau udang. Petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Dua tiga kucing berlari. Tak bagi duit, kami tak bagi. Terima kasih semua yang datang dari jauh, ada yang dari KL, dari Kelantan, Terengganu, semua kawan-kawan di Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat menjamu selera dan doakan hubungan kami kekal hingga ke syurga lah. Assalamualaikum. Wakil daripada pihak saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir, walaupun yang dekat maupun yang jauh. So terima kasih untuk saya punya kumpulan saudara. Okay.